Mari record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Mas Arsyad dipimpin temannya, leader. Oke. Sudah siap. Tangan ditengadahkan, kepala together, kada ulohiman, irfa'u aisyaku du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhaallin. Amin. Rabbana Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas Atar, coba Mas Atar berdoa yang Rabbana, coba. Diri. Akhirat ya. Apa? Ya akhirat. Rabbana itu. Ya coba. Robana inna kajamiun nasi yaumilla roibafi Innallaha la yukhliful mi'ad. Bentar ya. Tahan sebentar, Pak Riko mau ganti wifi dulu supaya tidak nge-lag. Itu kayak Riko. Oke, sudah. Oke, Pak Riko share screen dulu. Nah, sudah. Oke, nyanyi dulu ya sebelumnya ya, seperti biasanya. Iya. Lagunya ganti, bukan Garuda Pancasila, tapi Padamu Negeri. Nah, ada yang sudah tahu belum lagunya? Seperti apa? Belum. Belum ya, nanti bareng-bareng sama Pak Riko ya.
Oke, Pak Riko mulai. 1, 2, 3. Ada teksnya nanti, pelan-pelan. Padamu negeri kami berjanji, lagunya cuma 4 kalimat tadi ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, terus padamu negeri kami mengabdi, kami mengabdi, terus terakhir bagimu negeri jiwa raga kami. Sudah, cuma 4 kalimat itu saja. Ya, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang seperti biasanya. Apa? Tebak-tebakan boleh? Kita ganti, jangan tebak-tebakan ya. Wow, permainan. Pak Riko pengen ngetes. Sekarang di depanmu. Pak Riko pengen ngetes. Ambil barang di dekatmu. Hah? Pak Riko itu sampai 3, diambil, disimpan dulu. 1, 2, jangan tunjukkan ke kamera dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang tunjukkan ke kamera. Pensil. Nah, oke. Di atas. Dipegang baik-baik dulu. Nah, sekarang Pak Riko pengen kalian kalian memanfaatkan apa yang kalian pegang. Contohnya ya, contohnya. Pak Riko pegang handphone, misalkan ya. Nah, handphone ini Pak Riko apakan? Nah, Pak Riko ingin nyanyi aja ya. Padamu negeri kami berbakti. Nah, seperti itu. Apa yang kalian pegang sekarang, kalian harus tanggung jawab untuk membuat sebuah, terserah. Mau dibuat nyanyi, mau dibuat puisi, mau dibuat ajak ngobrol. Ya. Dibuat minum lah. Ya, misalkan botol minuman. Terima kasih kamu sudah menemaniku ketika aku haus. Nah, seperti itu ya. Jadi, terserah. Mau diapakan, terserah ya. Kita harus mikir cepat, oke? Okay? Dimulai dari Mbak Istiqomah. Mbak Istiqomah bawa apa itu? Apa? Itu lagi tahu. Pensil warna. Nah, dari pensil warna diapakan kira-kira Mbak Istiqomah? Diajak ngomong, atau dibuat puisi, atau dibuat nyanyi, atau dibuat... Coba. Ya, silakan sedikit aja. Dipraktikkan sambil sini. Ayo, 1, 2, 3. Lagunya sembarang. Ya, terserah lagunya, terserah. Sedikit aja, sedikit. Kayak Pak Riko tadi loh. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berjanji.
Ayo cepat, 1, 2, 3. Pada negeri kami berjanji. Oke, sekarang makasih Mbak Istiqomah. Sekarang Mas Fadil. Nanti bawa apa Mas Fadil? Ada negeri. Pensil. Pensil dibuat apa kira-kira pensilnya? Dibuat puisi kah? Dibuat nyanyi kah? Jangan bingung. Kalau nyanyi sedikit aja, boleh lagu tadi Padamu Negeri. Sedikit aja. Nyanyi. Ya, coba. Padamu Negeri kami berjanji. Itu aja. Tapi dipraktekkan gini. Dibawa gini. Kami berjanji. Ya, dibawa gini ya, dipraktekkan dibawa gini Mas Fadil. Seperti dianggap itu mikrofon itu ya. Pensilnya itu mikrofon. Oke. Sudah ya, Mas Adil. Sekarang Mas Arsyad. Mas Arsyad bawa apa? Makasih Mas Fadil, sudah. Pensil. Apa? Dibuat apa kira-kira? Tulis. Nulis. Buat puisi aja coba, dibuat puisi. Kira-kira bisa enggak? Pak, ini gue kasih contoh ya. Pensil. Coba, pensil. Ayo, enggak apa-apa. Ini mau dibilang pensil. Kita kok masa? Pensil. Kau telah membantuku dalam belajar. Nah, itu kan bisa. Pensil, kamu sudah membantuku dalam belajar. Nah, seperti itu kan bisa. Coba. Sambil dilihat gini. Pensil. Ayo Mas Arsyad coba ikuti Pak Riko. Pensil. Kamu sudah membantuku dalam belajar. Kamu sudah membantuku dalam belajar. Nah, saya mau dilihat gini ya. Enggak apa-apa. Ini game. Sekarang coba Mas Atar. Mas Atar coba. Pak Riko pengen tahu Mas Atar bawa apa itu. Loh, kok dilempar langsung bawa apa Mas Atar? Ya, dua lagi. Kira-kira siapa yang kena ya? Nanti yang nggak kena berarti alhamdulillah. Apa itu? Mobil. Diapakan mobilnya? Dibuat puisi kah? Bukan, dibuat jalan. Dibuat jalan. Kira-kira dari mobil itu Mas Atar mau bicara apa? Naik minion. Mainan mobil kira-kira dibuat diajak ngomong gimana? Yang ngomong. Gak bisa ngomong. Mas apa yang ngajak ngomong? Kira-kira apa Mas Atar? Kira-kira Mas Atar ngajak ngomong mobilnya? Mobil. Terima kasih sudah menemaniku di dalam bermain. Coba Mas Atar. Mobil. Terima kasih sudah menemaniku dalam bermain. Sambil dipegang coba. Nah, latihan membuat cerita ya, cerita pendek. Terima kasih sudah menemaniku dalam bermain. Sambil diajak. Coba, Pak Riko pengen dengar mobil. Soalnya ini kok pasti itu lah temu peluk. Ya, kan kayak gitu kan. Berarti kan Mas Tata ditemani sama mobilnya. Coba, mobil. Terima kasih sudah menemaniku dalam bermain.
Terima kasih sudah menemani temaniku dalam bermain. Nah, terakhir. Coba Mariko ingin tahu Mas Noval. Mana Mas Noval ini? Berdiri Mas Noval. Nah, bawa apa kamu Mas Noval? Pensil dibuat apa? Gambar robot. Diajak ngomong bisa nggak kira-kira pensilnya? Pensil mungkin bisa kok, saya tulis kata-kata buat pensilnya. Coba buat kata-kata buat pensil Mas Noval, kira-kira gimana? Pensil, ngapain lu di sini? Ini kan pensil. Apa? Pak Riko nggak dengar? Pensil. Ah? Aku ini butuh penghapus, bukan pensil. Kenapa kau malah datang ke sini? Good. Nah, kayak Mas Noval gitu loh. Good. Bisa ngajak ngomong ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti yang nggak kebagian cerita bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, daripada nanti waktunya habis. Oke, kita lanjut. Pak Riko akan mute semuanya dulu ya. Nanti kalau mau bertanya, kita masih ingat ya. Kita bulan ini pakai bulan bahasa Arab. Jadi kalau mau bertanya, mau izin, menggunakan bahasa Arab ya. Kalau mau bertanya apa? Masih ingat enggak? Kalau mau bertanya. Astaghfirullahaladzim isyarab. Astaghfirullahaladzim isyarab, mau minum? Isyarab. Ustaz. Ya, tafadhol. Isyarab. Ya. Mari kita lanjut ya. Kita hari ini masuk dalam materi gerak keseimbangan dan latihan kelenturan ya. Gerak keseimbangan yang kita bahas adalah keseimbangan statis. Keseimbangan statis itu keseimbangannya bagaimana Pak Riko? Ya, keseimbangan statis itu keseimbangan yang tidak berpindah tempat atau tidak ber gerak kemana-mana. Jadi dia keseimbangan tapi tetap di tempat. Kalau yang bergerak ada nggak Pak Riko? Ada. Kalau yang bergerak namanya keseimbangan dinamis. Ya. Statis itu diam, dinamis itu berpindah. Jadi dia bisa berpindah tempat kalau dinamis. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah keseimbangan statis. Jadi keseimbangan yang diam di tempat ya. Keseimbangan statis ada dua, bisa kita praktekkan secara berdiri atau bisa kita praktekkan secara duduk. Nah, kita bahas dulu keseimbangan statis yang berbaring. Ya, ayo diperhatikan dulu Pak Riko, nanti prakteknya Pak Riko kasih tugas nanti ya. Supaya nanti tugasnya nggak salah. Oke. Keseimbangan statis berbaring. Keseimbangan statis berbaring ya yang kita bahas. Jadi yang tidur dulu tadi, yang duduk. Ada terlentang, ada miring, ada telungkup. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang posisi terlentang, kita ambil posisi seperti mau tidur, seperti tidur. Nah, kita lihat videonya ya. Pada gerakan pertama, kepala ditekuk, kemudian tahan beberapa saat semampunya. Pada gerakan kedua, kepala dan punggung ditekuk, kemudian tahan beberapa saat semampunya. Nah, itu sangat susah ini praktek ini ya. Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah untuk mempraktikkan gerakan ini. Selanjutnya, gerak. Nah, tadi itu yang posisi telentang, sekarang posisi miring. Pada gerakan. Nah. Pada gerakan pertama, salah satu kaki diangkat, kemudian tahan beberapa saat semampunya. Nah, menahan kaki di atas itu juga susah.
kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah ketika kita mempraktekkan. Pada gerakan kedua, salah satu kaki ditekuk ke belakang. Kemudian tahan beberapa saat semampunya. Ketika proses menahan, itu yang paling susah. Ya, tadi ada posisi terlentang, kemudian posisi miring. Sekarang posisi telungkup, ya, kebalikan dari terlentang tadi ya. Pada gerakan pertama, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Pada gerakan kedua, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Nah, kedua kaki diangkat semampunya. Itu susah sekali. Selanjutnya latihan ke... Nah, tadi ada berapa gerakan untuk posisi tidurnya tadi? Ada berapa? Tiga. Apa saja tiga? Yang pertama... Miring, terlungkup. Terlentang, miring, telungkup. Oke, good. Sekarang balik lanjutkan. Kelenturan. Ya, kelenturan. Tadi apa? Keseimbangan. Sekarang kelenturan ya. Pak Riko agak cepat ya. Kelenturan itu apa? Kelenturan itu adalah keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot, terutama pada bagian persendian seseorang. Tahu nggak sendi itu di mana? Bagian persendian itu di mana kira-kira? Tahu nggak istilahnya persendian di mana? Yes, sebentar, Pak Riko mau tahu, anak-anak. Kira-kira yang dinamakan sendi itu yang mana saja? Mana aja, Pak? Mana? Ini, Mbak Ana, ini. Terus yang mana lagi? Pak Riko sih tahu ya, yang dinamakan persendian itulah adalah anggota badan yang bisa digerakkan atau diputar-putar. Contohnya leher. Leher diputar bisa Pak Riko. Bukan diputar ke belakang ya, tapi diginikan. Nah, terus bahu. Bahu ini ada sendinya. Kalau nggak ada sendinya, bahu kita nggak bisa diputar. Hilang. Pokoknya anggota tubuh yang bisa ditekuk. Ini. Nah, ini sendi namanya. Terus kemudian di kaki. Di kaki juga ada. Kemudian pinggang. Pinggang kita bisa kita putar juga. Ya, diputar pinggangnya bisa. Nah, itu seperti Mbak Ana itu. Nah, itu dinamakan sendi, ya. Tahu ya sampai sekarang ya, sampai di sini paham ya sendi ya? Paham. Kalau Pak Riko suruh menyebutkan sendi, kalian sudah bisa ya. Di manakah bagian anggota-anggota persendian? Kalian bisa menjawab. Nah, kemudian dari kelenturan ini kita bisa mempraktekkan juga, ya. Ada tiga di sini. Yang pertama, persendian leher. Yang kedua, persendian lengan. Yang ketiga, persendian pinggang. Nanti Pak Riko akan kasih contoh videonya. Satu-satu. Yang pertama, kita akan melihat persendian leher. Cara melatihnya gimana? Kenapa kok harus dilatih? Supaya tidak kaku ototnya ya. Jadi tidak gampang, istilahnya itu kram. Kram itu kadang ototnya itu narik. Nanti sakit kalau sudah kram. Kenapa bisa kram, Pak Riko? Karena nggak pernah dilatih. Karena nggak pernah ditarik. Padahal otot itu perlu ditarik. Ini adalah contoh persendian leher. Cara melatih kelenturan persendian leher yaitu dengan memutar leher ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi di leher.
Sekarang di lengan. Cara melatih kelenturan persendian lengan yaitu dengan cara memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Habis ke depan, ke belakang. Nah, good. Jangan keras-keras ya, jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Coba tadi Mbak Natania, Pak Riko lihat terlalu cepat. Pelan-pelan aja supaya enak di tangannya. Nah, gitu. Pelan-pelan. Habis ke depan, ke belakang. Nah, harus sama. Misalkan ke depan 5 cara ya. Cara melatih ke depan 5, ke belakang juga 5. Jangan sampai enggak sama ya. Harus disamakan. Oke. Sekarang di pinggang. Ada membungkuk, ada meliukkan badan. Berikut ini adalah contoh gerak membungkukkan badan. Nah, lihat. Kalau membungkukkan cukup seperti itu, memegang kedua kaki kita. Set. Nah, cukup. Memegang kedua kaki, ujung kaki, cukup. Memegang ujung kaki, cukup. Kembali. Berikut ini adalah contoh gerak meliukkan badan. Kalau meliuk, cukup ke kanan dan ke kiri. Seperti pohon tertiup angin. Ya, kayak pohon kena angin. Nah, seperti itu. Seperti pohon tertiup angin. Berikut ini. Nah, sekarang Pak Riko sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada tugas. Ada yang ditanyakan dulu apa belum? Ada yang mau bertanya dulu apa belum sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Riko yang bertanya. Untuk gerak yang kelenturan tadi ada berapa? Kalau keseimbangan ada 3 ya, dia keseimbangan statis. Contohnya apa? Ada yang terlentang, ada yang miring, ada yang terlengkung. Kalau yang kelenturan tadi ada berapa? Masih ingat nggak? Masih ingat ada berapa? 3. Apa aja Mbak Ali ya Usna? Tangan, pinggang. Apa? Mana tadi apa? Tangan, pinggang. Tangan, pinggang sama? Leher, tangan, pinggang. Oke, good. Nah, Pak Riko apa ada tugas? Tugasnya ada ya. Nanti mempraktekan gerak kelenturan tadi. Ada 3 ya. Semuanya divideokan ya. Jadi setelah video yang pertama langsung digabung. Misalkan langsung dari leher, terus kemudian lanjut ke tangan. Tangan di yang kayak pohon, ke kanan, kiri. Kiri. Ingat anak-anak harus diingat harus sama. Kalau ke kanannya 5, ke kirinya 5. Ya. Terus kalau menekuk tangannya ke depan 5, ke belakang juga 5, harus sama. Leher juga sama. Kalau menoleh ke kanan 5, menoleh ke kiri juga 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, harus sama, harus seimbang. Nah, untuk tugasnya ada yang tanyakan? Iya, saya. Coba apa? Siapa yang tanya? Contohnya mana, Pak Rio? Contohnya mana? Pak Rio, gerakan pinggang.
Oke, Pak Riko, Pak Riko ulangi sekali lagi ya untuk contoh yang kelenturan. Tat, kelenturan aja. Ya, kelenturan aja. Pak Riko ulangi dari awal yang kelenturan. Yang pertama leher, lehernya gimana? Seperti cara itu. Melatih kelenturan persendian leher yaitu dengan ke atas, leher, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dilihat supaya nanti tahu, kemudian diputar. Itu yang leher ya. Pak Riko sekali lagi ulangi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diputar. Itu untuk leher. Pak Riko ulangi, untuk leher, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diputar. Lehernya diputar. Langsung lanjut di tangan atau lengan. Lengannya cara tinggal diputar saja. Persendian lengan yaitu dengan cara memutar persendian lengannya lengan tinggal diputar depan saja ke belakang. Nah, seperti itu. Nanti gantian ke belakang ke depan. Oke. Pak Riko ulangi sekali lagi, untuk yang leher ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, terus kemudian diputar. Terus yang tangan tinggal diayunkan ke depan kayak gini tadi, yang ini. Nah, cuma segini aja untuk tangannya. Nah, untuk yang pinggang itu membungkukkan badan ya, atau meliukkan badan seperti pohon tertiup angin. Berikut ini adalah contoh. Kalau membungkuk seperti ini. Nah, tinggal gitu aja. Kalau bisa tangannya menyentuh kaki, ujung kaki, berarti bagus sekali. Kelenturan kalian sangat bagus. Tapi kalau belum bisa menyentuh, tidak apa-apa. Berarti perlu latihan yang ditambah. Berikut ini adalah contoh gerak meliukkan badan. Nah, ini gerakan meliukkan badan. Nah, gerakan meliukkan badan. Seperti itu ya. Nah, ada yang tanyakan? Berikutnya. Sudah paham? Saya yakin paham? Paham. Tugasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk video. Di video. Boleh dikirim di grup PJOK. Boleh dikirim di Pak Riko langsung ya. Pelan-pelan. Kalau memutar kepala, memutar leher pelan-pelan, memutar tangan pelan-pelan. Jangan terus gini-gini ya. Nanti kalau patah gimana? Kalau patah. Ya. Pelan-pelan saja. Ya, karena ototnya itu jarang digerakkan, kita jarang olahraga ya. Sudah hampir 2 tahun kita olahraga. Tidak masuk sekolah, jadi bahaya, pelan-pelan saja. Nah, ditepuk-tepuk seperti ini sendiri. Kayak ototnya mentur, nggak gampang cedera. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Riko tunggu tugasnya. Bisa dibuat sekarang, Pak Riko tunggu. Kalau tidak bisa, tidak ada untuk yang merekamkan, bisa nanti sore, malam juga tidak apa-apa. Pak Riko tunggu ya, sebisanya soleh-soleha, sebisanya anak-anak. Ya, asalkan tidak merepotkan nanti ya. Kalau orang tua masih kerja ya nanti aja nggak apa-apa. Oke? Okay? Oke. Okay.
Oke, kalau sudah habis gini Pak Jalan apa? PTQ. Oke, masih ada waktu 7 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa istirahat. Masih ada 7 menit, ya. Oke, kalau sudah Mas Arsyad dipimpin teman-temannya berdoa. Jangan lupa tugasnya ya. Bisa dibikin sekarang, bisa dibikin nanti. Pak Riko tunggu kalau sekarang. Malam. Malam tidak apa-apa, Pak Istiqomah. Sore tidak apa-apa. Nah, terserah ya. Pak Riko selalu apa? Nanti balas ya. Insya Allah. Oke, Mas Arsyad. Dipimpin teman-temannya yuk membaca doa kafaratul majelis. Sudah siap, ayo semua doa kafaratul majelis. Kita berdoa tangan di tengah. Mas Atar, ayo doa kafaratul majelis Mas Atar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week. Sampai bertemu minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bye. See you next time. Waalaikumsalam. Bye-bye.